Baik, silakan untuk narasumber bisa dicek mikrofonnya dulu sambil dinyalakan. Seluruh kegiatan pariwisata dunia. Pembatasan kegiatan pariwisata saat pandemi COVID-19 lambat laun menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, penutupan tempat-tempat wisata termasuk industri penunjangnya dibutuhkan untuk meredam penyebaran virus corona. Akan tetap yang perlu kita dapatkan dari beliau-beliau yang luar biasa. Namun sebelum itu kita harus break sejenak. Nanti kita akan kembali usai jeda, kita akan banyak mengulik lebih detail lagi tentang strategi seperti apa sih untuk memaksimalkan potensi wisata lokal di Banyuwangi. Tetaplah bersama kami di INES. Sumber. Sekarang saatnya kita akan banyak bertanya lebih detail. Saya mau mulai dari Pak Bram. Memilih hotel mana, restoran mana, destinasi mana yang sudah melakukan protokol kesehatan sehingga orang nggak salah. Oh, oke. Okay. Jadi itu yang memudahkan bisa memudahkan dan memilih trust yang saya harus duduk di sini nih. Dan dengan demikian bahwa pelaku usaha yang tidak menjalankan protokol kesehatan otomatis nggak akan masuk ke platform itu. Yang kedua, kalau kita membuat paket, mencari paket wisata, sudah ada di sana. Dan itu sudah dijual oleh teman-teman travel agent. Okay. Nah, yang ketiga karena platform Banyuwangi Tourism ini mengganti kawan-kawan yang tadi ada di media sosial yang kita kenal sebagai partner. Untuk apa? Mengkampanyekan. Karena kalau tidak, maka sejatinya ekonomi kita akan diambil oleh platform-platform besar. Contoh misalnya Traveloka, contoh misalnya Booking.com. Uangnya dibawa mereka, tetapi nanti ke depan kita ingin bergeser bahwa ekonomi itu akan dinikmati oleh masyarakat lokal sendiri. Makanya platform-platform digital ini kita hidupkan dan itu semua adalah kita ingin besarkan. Siapa yang ingin dibesarkan adalah ekonomi rakyat lokal. Nah ini yang luar biasa, Banyuwangi benar-benar hebat sekali untuk meningkatkan potensi wisata lokal sekaligus juga nanti pengelolaan keuangannya juga semuanya tetap di lokal begitu ya. Jadi mutarnya uang di sini, benar, cukup. Pemberdayaan ini bisa dilihat, kalau mau cari makanan sudah ada, mau nyari hotel, gampang, tinggal tulisannya terverifikasi, klik. Kemudian kita akan koneksi juga, tadi koneksi dengan Pak Bram juga, nanti kita geser ke, kita sebarkan ke beberapa desa-desa wisata, Mbak. Jadi nanti supaya tamu kita itu akan dapat semuanya, jadi tidak hanya sehatnya saja, tapi bisa kuliner juga, bisa menikmati keindahan desa juga. Jadi itu yang kita lakukan. Iya, jadi melihat tantangan menjadi sebuah peluang, yang lebih luar biasa dan bisa meningkatkan income untuk kita bersama khususnya di Banyuwangi. Dan sebaran untuk pemasaran desa. Nah, ini yang sangat menarik ya. Jadi sejahtera semuanya sampai ke titik yang paling bawah. Iya. Jadi orang kaya juga sudah bergeser, Pak, sekarang. Nah, ini
teman-teman udah nangkep nih, orang kaya itu kalau kita ini yang masih setengah kaya itu sukanya tidurnya di hotel. Jadi kalau sudah kaya malah di desa lah, lihat sawah, lihat kebun, ambil kembali ke alam gitu. Tapi kalau kita masih setengah kaya pak, itu di hotel juga. Iya, ada pergeseran juga banyak kesalahan. Itu kan membuat itu membuat apa? Membuat paket-paket yang arahnya juga staycationnya di desa-desa itu. Nah, oke, saya mau bergeser ke Mas Ilham. Mas Ilham ini kan termasuk salah satu pegiat media sosial dan sampai saat ini ternyata pengaruhnya begitu luar biasa. Mas melihat sudah maksimalkah belum dari teman-teman seluruh pegiat media sosial yang ada di Banyuwangi, termasuk adakah strategi untuk meningkatkan supaya lebih maksimal lagi nantinya dari teman-teman media sosial? Silahkan Mas. Kalau ngomongin maksimal, saya rasa nggak ada yang maksimal-maksimal ya. Soalnya tantangan kedepannya itu meningkatkan bagaimana caranya konten itu selalu membuat happy gitu. Jadi kita juga ngupload secara konten keindahan dan sebagainya, dan kita juga CCTV dengan konten-konten hiburan biar imun itu tetap apa terjaga, tetap senang dan sebagainya sih. Terus apa namanya, kita upload dengan landscape alam dan sebagainya gitu. Ya, luar biasa. Baik, pemirsa dan Bapak Ibu rekan-rekan pegiat media sosial yang ada di Banyuwangi, tentu banyak hal yang masih perlu kita bahas. Nanti di segmen terakhir kita akan buka kesempatan untuk Anda para penanya. Kita akan break sejenak, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di IBIS. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu yang terbatas, kita akan hanya membuka dua penanya saja. Saya boleh minta angkat tangan yang akan bertanya? Sudah ada pertanyaan, teman-teman? Dua orang saja, satu lagi, Bapak. Bapak, monggo boleh pindah ke sebelah sini, Bapak? Supaya lebih mudah untuk diambil gambarnya. Jadi sudah ada dua orang, dengan Mas siapa? Mas Agus dan Bapak? Bung Agus, Mas Agus dan Bung Agus, Mbak Mei. Mas Agus, yang ini Mas Agus, Bung Agus, ya, Bung Agus. Nah, nanti nyum saya, Mas Agus, Bung Agus, pertanyaannya singkat saja, to the point, biar nanti langsung direspon oleh narasumber. Kurang lebih seperti itu, nggih. Kembali bersama kami dalam dialog forum pegiat media sosial. Ini sudah di segmen terakhir. Seperti janji saya berikan kesempatan untuk dua penanya yang ada
di Hotel Ketapang Banyuwangi dari kawan-kawan bagian media sosial. Disilakan. Siapa? Baik. Sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Silakan, Bapak.